cost of living issue is very hot, can we be? Mm. Are you anticipating that the opposition will use this issue in parliament? They will. I mean, it's like, to be fair, saya tidak melihat soal harga barang, inflasi ini sebagai soal politik. Jadi sama ada orang kerajaan nak bangkitkan ke orang pembangkang nak bangkitkan, itu hak mereka masing-masing. Ada orang yang bertanya kenapa Kementerian Ekonomi bercerita pasal harga barang, because you know, selalunya kalau orang cakap pasal Kementerian Ekonomi ni, dia sibuk cerita pasal projek besar, unjuran 10 tahun dan sebagainya. Kerana kepada rakyat, perkara ekonomi yang paling penting bagi rakyat dua perkara saja: harga barang dan juga gaji. Jadi ini yang saya memang kongsi dengan kementerian saya, bahawa walaupun kerja ni nampak tak seksi dan selalunya orang permainkan, tapi inilah yang ada kesan paling besar kepada rakyat. Jadi kalau pembangkang memainkan isu inflasi, isu harga barang, itu terpulang kepada mereka, kerana saya yakin sebenarnya rakyat kita cerdik. Mereka tahu angka, mereka boleh bandingkan apa yang berlaku satu tahun, dua tahun yang lepas. Dan sebab itu, usaha untuk kita menguruskan kenaikan harga barang ini perlu berterusan dan perlu berkomunikasi dengan rakyat dari satu bulan ke satu bulan, supaya rakyat pun tahu bahawa kita sedang mencuba yang terbaik dengan segala yang kita ada. Cuma ada perkara yang boleh dibuat cepat, ada perkara yang ambil masa sedikit sebanyak. Yang penting ialah kalau ada tanda-tanda penurunan, rakyat jangan membayar lebih kerana sudah ada tanda-tanda penurunan. Cuma perkara itu yang kita perlukan kerjasama daripada rakyat. With a more price aware consumers, hopefully we can see a more reflective prices that the public has to pay at retail restaurants, retail outlets dan sebagainya. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak.